on vacation. Happy weekend, happy people. Masih semangat kan puasanya? Mana nih warga Lampung? Merapat kuy. Lampung memiliki view indah dan berbagai cerita keseruan menarik di dalamnya. Yes, mulai dari berenang di Maldives-nya Indonesia, terus bermain bersama gajah. Wah, happy people, what is it? Sampai main kano di antara pepohonan mangrove. Dan gak ketinggalan sunsetan dengan view yang kece. Bersama aku, Sonya Pandarmawan, dan partner vacation aku, gue Richard Gibson. Celebrity on Vacation! Bakal ada sensasi yang enggak pernah kalian bayangin sebelumnya. Karena kita akan mengajak happy people di rumah untuk jalan-jalan dan seru-seruan sama kita di Maldives-nya Indonesia. Yeay! Oh iya, happy people. Gue dan Sonya juga seluruh kru sebelum syuting sudah melakukan swab test antigen ya. Hasilnya aman kok, kita bisa vacation dengan nyaman pastinya. Untuk kalian yang mau vacation di Maldives Indonesia alias Andreas Resort, kalian bisa nyebrang dari Dermaga Pahawang sekitar 45 menit menggunakan kapal. Happy people! Oh my God, it's a beautiful day in a beautiful place. Kalian tahu nggak aku lagi di mana? Aku lagi ada di Maldives Lampung! Woo! Bagus banget happy people! Canggih nggak tuh Indonesia? Nggak kalah sama Maldives. Ya iyalah, secara pantai-pantainya, pulau-pulaunya bagus-bagus Indonesia. Lihat dong, aduh happy people, kalau happy people di sini, aku nih berdiri sini sekarang pasti happy people bakal lihat sebagus apa pulau ini. Nih ngomong-ngomong, partner vacation aku mana ya? Kok aku sendiri aja sih? Ji. Onya. Itu dia happy people. Onya. Di sini Ji. Ini. Gila, gue benar-benar bahagia banget hari ini. Onya. Hai. How are you? Hi happy people. Wah, happy people. Udah gak sabar kan? Ayo kita explore Maldives-nya Indonesia. Di Lampung. Tetap di Celebrity on Vacation. Udahlah, gak usah lama-lama lagi. Mendingan kita langsung nyebur dan rasain kesegaran airnya aja ya, happy people. It's pakai flotis dong, biar gemesin gitu. Segerin banget airnya happy people. Walaupun gue tadi nyebur gak sempurna alias jatuh, tapi buat happy people di rumah, kalau mau vacation ke sini, harus nyebur ke flotis ya. Dan jangan lupa bawa flotisnya dong. Bener banget happy people. Santai-santai, relax nikmatin view di Pahawang kayak gini. Emang pas banget kalau pakai flotis. Happy people, emang enak ya kalau lagi vacation nyantai-nyantai gini. Bener banget, nikmatin view-nya bagus banget. Terus udah gitu airnya juga bening. Kayak betah aja jadinya. Wait. Jauh-jauhnya. Udah nikmatin view Pahawang dari atas, sekarang langsung aja kita buktiin bawah lautnya. Katanya nih, airnya jernih banget dan nyegerin gitu. Yuk, langsung aja happy people! Wah happy people, airnya super duper dingin banget. Nah, karena kita datangnya sore, jadi sinar matahari gak masuk sampai ke dalam happy people. Tapi sumpah jujur seger banget. Kalau ketemu laut kayak gini, ini sih auto berenang bebas kayak apapun happy people. Lihat tuh muka aku. Seneng seada-adanya happy people. Berenang-berenang di Pahawang emang bikin nyaman. Apalagi lautnya tenang gini. Walaupun ada arusnya dikit, tapi masih aman kok. Nah,
Sekarang setelah gue dan Sonya udah berenang-renang di air yang nyegerin, mau main kesukaan gue nih di atas floaties. Yap, main balon gelembung. Happy people, aku dan Richie kayak flashback ke masa kecil nih. Main gelembung gini sama temen, seru banget. Yap, kalau biasanya main gelembung di taman, nah kita main gelembung di atas floaties di lautan Pahoang yang kece. Ah, nyenengin banget. Happy people bisa nih jadi referensi vacation kalian udah mati gaya di atas floaties sambil main gelembung kayak gini. Apalagi main gelembungnya sama partner vacation yang tepat kayak Richard gitu deh. Bisa aja deh Sonya gombale jadi lapar, baper. Kalau happy people punya momen kebersamaan bareng partner vacation di tempat yang kece dan aktivitas unik kayak gini, bisa mention ke Instagram @celebrityonvacation ya. Follow akunnya juga ya, happy people.